Sahabat Najib dengan Anwar, mana pilihan Datuk? Memang saya nak cakap isu tu. Saya nak bagi tahu, dua-duanya ni menipu ya kerja dia. Baik Najib, baik Anwar. Dua-dua ni sebenarnya cari publicity politik ya. Pertama, kenapa saya kata begitu? Tentu orang yang pro Anwar akan marah saya. Begitu juga orang pro Najib pun akan marah saya. Apabila saya kata mereka kedua ini mencari publicity politik. Suatu masa, sekarang pun kadang-kadang dibangkitkan oleh citizen, oleh warga negara, oleh rakyat terhadap bailout, suntikan modal. Syarikat Tun Dr. Mahathir punya anak, Mizan Mahathir, dalam tahun 90-an. Kedua mereka ini, iaitu Anwar Ibrahim dan Najib Razak ini dikira Menteri Kanan kerana berjawatan. Anwar Ibrahim Menteri Kewangan. Ya, masa itu. Ya. Persoalannya sekarang, masa itu, kenapa mereka tak pegang prinsip ataupun memegang teguh kepada satu perjuangan, wang rakyat tidak boleh digunakan oleh kerajaan atau oleh Perdana Menteri sendiri untuk membantu syarikat swasta. Walaupun syarikat swasta itu ada 3,000 orang pekerja, kita tak boleh gunakan dana awam untuk bagi suntikan modal kepada syarikat-syarikat yang berkenaan. Kalau dia mau freeze, mau freeze lah. Kecuali kerajaan ada kepentingan. Itu pun kerajaan kena mengambil tindakan yang tegas terhadap syarikat-syarikat demikian. Dan itu hari ini, Najib Razak yang mencadangkan supaya kerajaan memberikan suntikan modal kepada Sapura Energy. Anwar Ibrahim kata, tidak wajar, tak sepatutnya. Jadi masalahnya, susun galur dua orang ini. Susun galur dua orang ini. Najib, Anwar, kamu pernah tak terlibat di dalam suntikan modal menggunakan dana kerajaan untuk ambil alih syarikat perkapalan anak Dr. Mahathir, masih itu Perdana Menteri, iaitu Mizan Mahathir? Kenapa kamu tak lawan? Kenapa kamu tidak membantah kononnya berprinsip? Kamu dah 20 tahun kemudian, lebih kurang 25 tahun kemudian, kamu bangkit. Kamu menunjukkan kepada publik, kamu ini seorang pejuang rakyat. Si Najib punya alasan kan Sapura Energy ini ada banyak orang, syarikat. Begitu juga pekerja. Apa salahnya kerajaan ni tak berlayar lagi dengan cara tu? Waktu emas menghadapi masalah, semua harta emas dijual. Sekarang ni kenapa Sapura tak jual harta-harta dia? Juallah. Dulu kerajaan tak mahu bagi suntikan modal kepada emas, jual sana. Ingat waktu dia jalan jadi pengerusi, bangunan ibu pejabat emas di Jalan Sultan Ismail tu, tiap-tiap hari jika anda lalu, sudah hampir 7 ke 8 tahun tak siap-siap bangunan itu. Entri Jala pun tak di mana sekarang ni. Yang mencadangkan bangunan itu dijual kepada pemodal nasional berat. Kalau dah pemodal nasional berat, nak tukar jadi hotel ke apa ke. Semalam kebetulan saya berbuka puasa di Equatorial Hotel. Jadi daripada tingkat hotel saya itu berdepan dengan Equatorial Hotel. Bangunan emas tu, saya tengok tak siap-siap. Dan saya tak nampak setahun lagi bangunan tu boleh siap. Jadi masalahnya sekarang ialah kenapa tidak diberi kebebasan kepada syarikat-syarikat ini untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan syarikat mereka. Persoalannya sekarang, kalau syarikat itu di bawah Khazanah Holding ke, di bawah PNB ke, ini agensi itu ada kepentingan ke, kenapa mereka meluluskan 1 juta satu bulan gaji CEO mereka ataupun fungsi mereka? Jadi sekarang ni setelah telan berjuta-juta ringgit, bankrupt, kerajaan anjurkan. Dalam perkara ini, saya rasa bukan Anwar Ibrahim nak memperjuangkan supaya kerajaan jangan lagi untuk memberikan suntikan modal kepada Sapura ini, tetapi rakyat mesti bangun. Rakyat mesti bangkitkan bantahannya kepada kerajaan yang mana telah
dijanjikan nak menyelamatkan Sapura. Pergi lingkup dengan Sapura tu. Ha? Tak ada kena mengena pun. Lambang syarikat Bumi Putera cakap Melayu. Orang di dalam tu syarikat memanglah Melayu. Ha? Nama dia Melayu. Di dalam Sapura Energy ni. Tetapi apa yang dia bantu Melayu? Ha, itu soalan yang kita nak tanya. Ya. Jadi tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Untuk nak ikut debat tu. Ha, kalau bolehnya, kedua-dua mereka ni cuba memandang masa lalu mereka. Menoleh ke belakang mereka. Dulu waktu Dr. Mahathir umumkan untuk suntikan modal, serahkan syarikat perkapalan itu kepada Petronas untuk menyelamatkan syarikat anak dia yang pada asalnya mengambil alih MISC. Bangunan MISC dekat Jalan Conley pun telah kena jual, dah jadi hotel dah. Ha? Ya, tak tahulah siapa yang tolong jual. Inilah dia pemimpin-pemimpin Melayu yang berada dalam korporat-korporat agensi kerajaan. Kerja dia menjual bangunan dia, menjual harta dia. Dia tak peduli katanya masa depan orang Melayu ke. Kalau bangunan itu dikekalkan, ha, kemudian itu bangunan MIC dekat Jalan Collins sebelah Prince Hotel, ha, dikekalkan, dijadikan pejabat untuk syarikat-syarikat Bumi Putera, ha, sedana IKS untuk menjualkan baik, ha, sekarang dijual dapatlah, ha, tapi dapat komisen kita tak tahulah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ni saya nak bercakap tentang perkara yang serius, iaitu kita baca surat khabar 528, kata Ketua Pengarah Jabatan Emergency Malaysia, kata Harian Metro 700. Jadi kita ambil yang Jabatan Immigration itu punya kenyataan. Apa Jabatan Immigration kata? 528 melarikan dari diri daripada pusat tahanan Immigration di Sungai Bakap, Pulau Pinang. Persoalannya sekarang, kenapa jadi begitu? Takkan diorang tu buat kerja dalam keadaan senyap, langsung tak dapat dikesan atau tak dapat apa ni dipantau kedudukan mereka. Jadi dalam isu ini, kerajaan patut menubuhkan jata kuasa peringkat, bukan jabatan Magisen, ya? Bukan jabatan Magisen. Jabatan Magisen ni ada satu kes seorang pegawai kanan Magisen akan dipindahkan jadi attache di Kameng. Anak dia hantar hantaran mesej pada saya untuk tolong mak dia jangan dihantar ke kami, China, jadi ambassador ke duta immigration ke, dia tak tahu. Kerana mak dia ni dah lewat 40 dah. Ha? Ada isu dengan satu lelaki India atau Hindu yang bekerja di pejabat Bomba Jetra. Ha? Saya sebagai seorang penerima aduan, follow lah, hantarlah kepada badan-badan yang berkenaan, khasnya pada KPPA. Tapi saya telah dipahamkan Jabatan Immigration tak ambil tindakan kerana ini kononnya peribadi. Tetapi masalahnya ini bukan peribadi, ini image kamu bini orang. Walaupun kemudian kamu sudah diceraikan, tapi kamu berkehendak dengan seorang lelaki India yang bekerja bomba. Gambar kamu tersebar sana sini. Jadi apa bendanya? Yang itu Jabatan Magisen tak nak ambil tindakan. Itu tak apalah, terserah pada Magisen. Tetapi dalam isu ramainya tahanan Magisen dapat lari daripada pusat tahanan Magisen, satu perkara yang serius. Jadi yang jaga ni siapa dia? Tentu ada perempuan. Saya pernah kerja kerajaan. Saya berkawan dengan guard ni. Kadang-kala guard ni, bila dah malam, dia lari. Dia tak ada, dia suruh satu orang yang duduk. Kalau dia bertugas empat orang, seorang tu yang duduk untuk tengok apa keadaan. Yang tiga tu balik rumah, pergi sana sini. Jadi soalnya sekarang ni, waktu... Waktu berlakunya tindakan merobohkan pintu tu,
Orang nak menyerang keluar. Mereka ni buat dalam keadaan senyap. Tentu mereka menjerit-jerit. Dan mereka boleh dapat dikesan alert apa yang mereka buat tu. Kurang-kurangnya 3-4 jam. Antaranya mungkin mereka bising-bising. Mereka kecoh. Mereka demand apa-apa. Makanan lambat sampai ke. Kipas tak berfungsi ke. Air tak ada ke. Kedudukan orang dalam pusat tahanan tu melebihi daripada had yang dibenarkan ke. Dari itu, yang ini perlu disiasat. Perlu disiasat oleh Emergesen. Kenapa? Jadi, kenapa kita masih lagi tidak belajar dengan beberapa kes pusat tahanan ini, termasuk yang di Bukit Jalil satu masa dulu, ada kes-kes untuk melarikan diri daripada pusat tahanan Emergesen ini. Kenapakah satu bumbung? Kementerian Dalam Negeri antara jawatannya ialah Emergesen. Dalam Kementerian Dalam Negeri ada polis diraja Malaysia. Kenapa tak berunding dengan polis diraja Malaysia? Minta bantuan daripada pasukan gerakan am untuk duduk dalam untuk menjaga pusat latihan itu. Ini kesombongan jawatan Emergesen.